Agung. Hari hari ini kita akan membuat emul gel, ya. Emul gel apa? NA diklofenak, ya. Emul gel NA diklofenak. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe, guys. Selamat menonton. Enjoy. Ini bahan-bahannya parafin, ya. Parafin, kemudian span, gliserin, terus karbomer, ya. Karbomer, TA, trietanol amin untuk mengembangkan gelnya, kemudian emulgatornya twin, ini juga sebagai emulgator. Kita bikin emul gel. Oke, yang pertama sama apa yang saya kemana ini pak? Kalian bikin karbomer dulu nggak sih? Karbomernya dulu. Cawan lagi berarti nanti. Airnya dituangin dulu, di, baru karbon. Biar aja, di, sudah diberhentikan aja. Ya, apa caranya, Pak? Ini, yang merah. Oh, yang merah ini. Ini, Pak? Iya. Enggak, perlu. Sok langsung. Kita membuat. Serius, membuat kakao apa-apa? Membuat apa ini? Fasa minyaknya. Membuat fasa minyak. BHT malah masuk apa ini? BHT glise. Tangannya, tangannya. Nah, ini apa yang masuk mana? Span ke parafin. Ke parafin. Span masuk ke parafin. Sambil diaduk, sambil diaduk. Asia. Sama stirrer sebenarnya. Pakai masukin BHT. Sebenarnya pakai stirrer sebenarnya. Harusnya pakai stirrer. BHT sama apa lagi? Inaktif. Inaktif klofenak. Kalau klofenak didispresikan ke dalam. Dispersikan ya. Kok rasanya enggak larut ya, Pak, sehatnya. Ada di lampi-lampi lama-lama bisa. Didis anu, dipakai stirrer kalau kayak gini. Enggak. Hah? Enggak. Kemarin enggak. Terus kemarin jatuh. Enggak. Kamu taruh di span. Langsung pas dulu. Kamu gini-gini. Pokoknya biji-bijinya harus habis. Gak bisa. Gak larut ini. Mas larut kan? Larut pak. Tapi ya agak lama. Harusnya deh sepan dulu. Kalau stirrer lah cepet. Pemanasan pak. Masalahnya tuh panas semua ya pak. Hah? Sebenarnya panas semua. Iya. Buat apa di botong larut. Takutnya nanti malah mepet ke ini. Lurus ya pak di sini. Ini loh, udah larut. Wah. Larut. Fokusnya di sini daripada kenyataannya. Iya. Iya, enggak larut, Pak. Larut. Stop pelan-pelan. Iya, enggak larut, enggak larut. Iya, dia enggak berkurang sama sekali. Enggak larut, ini butuh. Kita ya. Ini stirrer enggak apa-apa. Ini nanti di hot plate aja. Di hot plate pakai stirrer. Nanti suhunya pecah. Oh iya, nanti pecah nanti di sini. Ini pecah. Ya sudah, enggak apa-apa sih. Kan enggak larut tuh, enggak apa-apa. Dispersi kan. Dispersi ini bukan terlarut. Harusnya mungkin ditambahkan. Kan katanya kalau emul gel enggak harus larut, Pak. Iya, terdispersi. Bisa tambahin bahan aktif. Enggak apa-apa, terdispersi aja. Bahan aktif. Iya, enggak apa. Masukkan bahan aktif enak dikonsumsi. Terakhir kan musimnya pak. Ah, iya. Ini pasnya minyaknya. Iya itu emulsinya. Sudah. Sisi ada yang nah, emulsi emang enggak butuh larut emulsi. Masih ada yang gerumpel-gerumpel. Gerumpel lah.
sudah ini sudah terbentuk emulsi. Sudah terbentuk emulsi ini di dianukan di tengahkan. Sudah. Sudah terbentuk fase minyak agak menengah. Nah, dia sudah terbentuk fase minyak. Oke, kita sudah terbentuk fase minyak. Oke. Ini pH-nya 6. Dikit-dikit. PH-nya 6. Ini nih. Sengrit. Sese sengrit. Ya pH 6. Bagus. Masuk grit. pH 6. Target kita pH 7. Dia nyata pak 7. Apa-apa kan? Ya. Bantunya oleh ada asisten. Ini ayo dimasukkan pelan-pelan. Nih masuknya kok gitu ya, batang pengaduk. Nah kamu, nah dialirkan ke batang pengaduk. Nah tengah-tengah dialirkan ke batang pengaduk. Sis ke ayo dialirkan lagi. Ayo. Sambil di tengah tukaran dia yang beri. Masukkan. Sis. Sambil diaduk. Asyap. Sis. Tunggu habis ini baru sore. Nah sudah jadi. Sis. Nomor jamnya sudah jadi. Disolet ke tengah lagi. Disolet ke tengah lagi. Nah. Oke. Tambah lagi gitu. Di fase minyak dicampur ke fase gelnya fase emulsinya dicampur ke fase gelnya emulsi fase. Jadi ini emulgel, ayo dicampur lagi. Oke, ke sini ya. Ke kiri Indira, ke kiri. Sis. Oh, sudah ada. Di kakek lagi. Lanjut. Taruh di tengah. Terus di dituang, ayo. Sambil dituang, kalau sudah di tengah terus dituang. Oke, dituang. Sambil diaduk lagi ke kiri. Sudah terbentuk itu. Disolat lagi, ditengahkan lagi. Aku senang, ini emang belajar.
Di tengah kan lagi, saya benar. Ditekankan lagi, ayo terus dituang. Nah, aduk lagi. Saya minta maaf ya teman-teman. Nah, gini loh, kalau minggu depan, kalau memang itu tangi itu baru. Kalau kita sedang, kita tangi apa enggak? Enggak. PH yang formula 1 enggak gitu ya? Enggak, formula 1 enggak. Formula 2 yang tangi. Tangi. Yang tangi itu pek twinnya. Spak vaselin. Kecuali kalau kamu simpan lama baru. Bentar. Taruh di tengah lagi. Tuang lagi. Belum. Belum. Oke, tuang lagi. Makan tak? Iya, banyak. Sore lagi, ditengahkan lagi. Oke, dituang lagi. Enggak. Kan ada parafinnya. Enggak begitu kaku. Oh iya, glycerin sama parafin. Glycerinnya kan belum masuk. Oh iya, pleasure ini termasuk. Nanti. Pemotretan. Ayo, dituang lagi. Bisa singgit. Yang di situ. Yuk, dituang lagi. Biar. Semua, Pak. Jangan. Setengah aja, agak banyak dikit tambah lagi, terus. Terus Pak, oke Pak, ini terakhir. Hah? Terakhir itu? Enggak lah, bos lah kerja Pak. Itu lah, anu kan glycerin terus. Ayo, tenangkan lagi. Apa sih? Kok menjaga kesediaan tidak menjadi kering akibat mengalami air. Mengalami pasalnya kenapa? Mengalaminya apa sih? Karena kabel berbentuk. Definisi menguap itu apa? Berkurangnya fasa air, apakah kita fasa airnya berkurang karena menguap? Menguap itu kan berarti kan dia kehilangan bobotnya juga. Tidak hanya kalau menguap tanpa ada yang bertambah itu baru hilang. Tapi kan bukan hilang, tapi kan terikat. Ini lah. Belum ditambahi glycerin. Apa cair ya, Pak? Ini apa sih? Ini apa? Ya emang kan kita kan cair.
5 minutes later. Ini sudah ditambahkan susunya. A few minutes later. Saya tambahkan gliserin. Tambahkan gliserin. Sudah jadi. Oke. Airnya belum, sisa airnya belum dimasukkan. Enggak terlalu cair kalau bisa ditambahin. Nah, kak ditambahin terus ya opo. Tambahin ya. Oh. Tunggu chip, nanti chip. Tapi sudah selesai toh airnya kan. Tinggal ini aja, Pak. Hah? Tinggal ini aja.